Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, baru saja kita melihat perkembangan dari persiapan peternakan sapi potong untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Parambanua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, yang alhamdulillah difasilitasi oleh Lasnas BSI yang menjadi percontohan nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan ini juga terlibat sebagai mitra adalah Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia yang alhamdulillah dalam kerja-kerja yang beberapa bulan ini sudah memperlihatkan kesiapan, khususnya di dalam memulai usaha klaster sapi potong, ya. Ini direncanakan 150 ekor sapi, 50 untuk peruntukan breeding dan 100 ekor untuk di budidaya dalam rangka meningkatkan berat badan, dan itulah nanti setiap 3 bulan dilakukan penjualan. Kemudian hasil jualannya itu keuntungannya dibagi oleh 50 orang sebagai pengelola usai di sini dari tapi mungkin kelompok masyarakat dari masyarakat hanya 50 ekor itu diperuntukkan untuk beranak pinak, ya. Jadi cantik jenang suara sini. Tidak lewat sini aja, kayak tembus di mana ini? Tembus di anunya. Kuburan PP, ya. Kembali ku datangi tempat ini.
siap diisi sapi. Ya, doakan secepatnya masuk sapi. Rencanakan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sapi. Alhamdulillah. Ini kandang untuk breeding. Di sini penggemukannya. Yang kejauhan sana itu gudang pakan. Gudang pakan ya, alhamdulillah. Di proyek ini difasilitasi oleh Lasnas Bansaria Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi masyarakat untuk klaster peternakan sapi sapi potong ya. Doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merubah caraku.